Oke, ada beberapa gambar. Nah ini yang di Bintaro ya, Bot? Ini di Bintaro ya, benar. Ini udah nggak ada nih, Bot? Masih di Tiban. Serius? Kayak beberapa minggu masih lewat, masih ada, Bot? Udah sebulan tuh di Tiban itu. Oke. Ini lu naik ke jembatan tuh? Naik gue, dari sampingnya situ. Pagi-pagi? Jam 1 malam lah startnya. Sendirian? Ada temen gue. Oh, dibantuin lah ya. Itu? Gambarnya mah sendiri. Oke, tapi chatnya segala macam. Sendiri gue. Lihat temen lu ngapain tuh? Temen gue gambar sebelahnya. Oh, sisi sebelahnya. Sisi sebelahnya gambar juga dia. Oh, oke. Gitu. Berapa karena jam kan nih? 3 jam lah itu kayaknya di atas. 3 jaman ya? Ya, lumayan sih. Ini di mana nih? Ini di Melbourne waktu itu. Jadi kayak pas waktu itu tuh gue lagi pameran apa? Solo exhibition di sana lah. Terus tiba-tiba ada salah satu rumah kolektornya mau digambarin. Ya udah gue gambarin. Ini rumah yang punya salah satu kolektornya? Di Melbourne. Mantap. Gerbangnya gitu lah. Berikut 2017 sebut ya, kalau masalah ya. Lupa gue. Nah ini juga di Melbourne sih, waktu itu kayak ada apa ya, jadi kayak gue kolaborasi dengan brand dari Melbourne nih. Jadi kayak ada fashion show di tengah-tengah kota banget sih, kayak National Library of Victoria deh kalau nggak salah. Jadi kayak bajunya itu baju kolaborasi gue dengan si brand itu, terus gue di tengah-tengah itu gambar apa grafitinya gitu. Patternnya lo bikin tuh ya? Iya, seru sih. 2017 tahun yang sama ya, Bot? Lupa gue tahun berapa. Oke, berikut. Ini sih Art Hotel. Hotelnya nih. Ini berapa lama nih, Bot? Hampir sebulan, Kak. Ngerjainnya tiap hari tuh ya? Tiap hari. Tapi emang tim gue jago-jago sih. Kayak, apa namanya, kaget gitu gue. Kayak tiba-tiba mereka bisa lompat antar gondola gitu, pindah antar gondola samping-sampingan, di atas. Seperti ini gimana? Makanya gue bilang, gila nih orang, berani-berani banget sih. Tapi ini maksudnya sketch-nya dari lo? Sketch-nya dari gue semua. Gue juga mengerjakan detail-detailnya sih sebenarnya. Kayak yang di depan detail-detailnya itu semua gue. Wait, belum? Gitu. Oh, oke. Okay. Jadi, tapi maksudnya keseluruhan butuh berapa orang di lo timnya berarti? Waktu itu 10 orang sih. Waktu itu pernah juga gini lagi ngerjain. Tiba-tiba mati gondolanya. Hah, nyangkut ini? Iya, gue lagi di atas gitu kan. Tuh, mati listrik itu kan. Untung di depan gue apa kayak berapa 1 meter di atas gue tuh jendela. Jadi gue manjat dari situ, masuk. Oh. Dan dia tinggi banget kan kayak anjir. Jadi ya kayak gitulah, banyak cerita seru. Ini mungkin bisa jadi spot paling bahaya yang pernah lo ngelakuin enggak, apa ada tempat? Bisa dibilang iya. Iya. Karena ini paling gede sih. Maksudnya gue waktu itu pernah gambar juga di Taiwan ya kalau nggak salah. Tapi dia cuma 4 lantai. Dan itu, ya maksudnya kalau ngomongin safety kan Indonesia nomor 5 ya. Nomor 5. Iya. Kalau di luar kan udah emang aman semua sih. Berikut nih. Nah. Mobil. Ini. Komisi nih dari waktu itu buat ini sih, ini pameran sebenarnya waktu itu di Kemang ya, apa iCat namanya. Jadi waktu itu kita ada mobil nih mau digambarin sama lo gitu, mobil apaan, BMW. Oh ya udah yuk. Ya kayak gue sekarang nyari media-media yang aneh aja sih, kayak oh, mobil digambarin seru juga ya gitu. Nah gue juga ditawarin sama si brandnya gitu ya. Ini kayak gini dikasih buat lo, masih buat mobil enggak ya? Pengennya gitu. Enggak lah, ini mobil hybrid gitu. Listrik ya, sama listrik? Listrik sama bensin, ada dua option gitu. Iya, di dalam mobil. Di produksi emang lebih banyak. Berikut, yang terakhir. Apa ya? Yang plus tadi, yang gedung. Ini di Hong Kong gitu. Jadi kayak waktu itu tuh ada apa sih? Hong Kong Walls namanya. Jadi kayak ya kayak lu bilang itu, maksudnya di luar itu banyak festival-festival gambar gede di gedung gitu loh. Ya kebetulan pas ini berapa tahun yang lalu deh, gue lupa, 2 apa 3 tahun yang lalu gue diundang dan gue gambar di sini gitu. Dan ini di atas bukit loh, Kak. Di kayak pegunungan gitu. Oh, di pegunungan. Ya emang ini paling di rooftop sih, tapi emang ada ini, tapi tetap aja pas gue nyampe sana kayak
Hong Kong style gitu, pakai bambu-bambu. Oh, bikinnya bambu-bambu. Gue anjir, ini Hong Kong style banget nih. Lumayan serem sih, maksudnya kayak ya nggak serem-serem amat, tapi lumayan pas lo di atas tuh kayak melihat bawah tuh benar-benar jauh banget gitu loh. Restoran nih buat ya? Hotel ini. Oke. Tapi ini emang pas barnya gitulah.